Assalamualaikum. Kali ini saya akan belajar bermain sulap dengan menggunakan cutter sama kertas. Nah, jadi ini biasanya trik ini itu sering dipakai oleh para penipu yang berkedok agama biar dia seolah-olah terlihat tepat. Nah, kita ganti cutter yang lama dengan cutter yang baru. Kita pakai yang baru. Nah, kita pakai yang baru. Kita mau buktiin bahwa pisau cutter ini itu benar-benar tajam. Sekarang coba untuk beres ke tangan. Nah, kita akan coba patahkan dengan ditusukan di sini. Tuh, ada bekasnya. Coba lagi. Ini salah satu trik buat para penipu. Jangan coba di rumah.